Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir meluncurkan buku biografi berjudul Bukan Kisah Sukses Erick Thohir. Peluncuran buku yang bercerita kisah hidup Erick Thohir ini dihadiri keluarga, sahabat, pejabat, direksi BUMN, dan seluruh pemimpin redaksi media. Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan buku biografinya yang berjudul Bukan Kisah Sukses Erick Thohir. Buku yang berisi 160 halaman karya Abdullah Semmy ini tidak hanya menceritakan kisah sukses mantan presiden klub sepak bola asal Italia, Inter Milan ini. Buku ini juga menceritakan kegagalan Erick Thohir dalam membangun usaha maupun karir. Tapi yang menarik di buku ini, ada juga cerita kegagalan-kegagalan gitu. Jadi kita juga tidak mungkin, kita mengaku kita sukses, kita tidak pernah gagal, bohong. Ya, karena itu ketika judulnya dikasih Semmy, Bukan Kisah Sukses, saya langsung setuju. Karena kenapa? Kita itu sukses karena belajar dari kegagalan. Jadi memang buku ini buku pertama kita menyajikan secara umum dengan perspektif yang umum tentang hidup. Dan nantinya insya Allah kita akan meluncurkan serial-serial lain yang terkait dengan buku ini. Erick Thohir berharap bukunya ini dapat memperkaya literasi Indonesia, serta dapat memberikan inspirasi kepada generasi penerus agar tidak mudah menyerah jika mengalami kegagalan untuk mendapat kesuksesan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Tri Julianti, iNews melaporkan.